Laptop entry level yang ringan dan cocok untuk orang kuliahan dan kerja di harga 2 jutaan saja. Ini dia Axio Hype 1. Pertama kita akan mulai dari segi tampilan dari luarnya dulu. Jadi untuk laptop ini memiliki desain yang compact, dan dia juga memiliki bobot yang ringan serta desain minimalis. Untuk bobotnya sendiri dia hanya di angka 1,4 kg saja. Jadi cocok banget nih buat kalian bawa kemana-mana serta tidak akan makan banyak tempat pada tas kalian. Sekarang kita masuk ke sisi port. Jadi untuk portnya, meskipun laptop ini bodinya ringan, tapi portnya yang disediakan sudah cukup lengkap. Dengan adanya satu buah DC jack, satu buah HDMI, satu buah USB 3.0 Type-A, satu buah USB Type-C yang bisa digunakan untuk transfer data only. Terus ada port audio jack combo. Lalu pada sisi berikutnya ada Kensington lock, satu buah USB 2.0 Type-A, satu buah USB 3.0 Type-A, dan satu buah USB 3.0 Type-C yang untuk data juga. Nah, jadi buat kalian yang suka bawa-bawa banyak peripheral eksternal seperti USB, mouse, atau hard disk eksternal, tidak perlu takut lagi akan kekurangan port. Lalu pada bagian dalam laptop ini, kita bisa lihat adanya layar berukuran 14 inci dengan tipe panel TN dan beresolusi HD atau 1366x768 pixel. Pada bagian atas layar, kita juga bisa temui adanya webcam berukuran 2 megapixel yang lengkap juga dengan adanya fitur privacy shutter. Lalu di atas ini juga ada built-in microphone, jadi cocok buat kalian yang suka video meeting. Lalu fitur menarik di laptop Axio Hype 1 ini, dia juga memiliki layar yang dapat dibuka hingga 180 derajat. Jadi sangat fleksibel bagi penggunanya untuk mengatur. Kemudian pada bagian palm area juga bisa kita temui ada keyboard standar non-backlit, ada LED indikator, ada touchpad yang ukurannya sangat luas, dan power button yang sudah terintegrasi pada keyboard laptop. Selanjutnya kita akan bahas mengenai spesifikasi internal dari Axio Hype 1 ini. Jadi untuk Axio Hype 1 ini sudah ditenagai dengan Intel Celeron N4020 dual core dengan burst clock speed hingga 2,8 GHz. Dan CPU ini juga memiliki VGA integrated, yaitu Intel UHD 600. Kembali mengingat harga dari laptop ini, konfigurasi tersebut sudah cocok banget buat anak kuliahan atau bahkan kerja. Mungkin tes kalian seperti ngetik-ketik, belajar, nonton video, atau bahkan video meeting. Kemudian untuk RAM dari laptop ini yang digunakan itu sebesar 4GB 4, 2400MHz yang terinstall pada satu buah slot SODIMM. Kemudian untuk storage-nya dia tidak menggunakan harddisk lagi atau eMMC, melainkan M.2 SATA SSD. Dan menariknya lagi dia juga menyediakan satu buah slot ekstra untuk M.2 SATA SSD. Jadi buat kalian ingin upgrade tidak perlu mengganti SSD bawaannya, cukup menambah menjadi dual storage saja. Nah, ngomong-ngomong soal penyimpanan data pada laptop kalian, saya mau ngasih tips nih. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah dengar mengenai partisi. Jadi partisi itu seperti apa? Mungkin kalian pernah lihat dari storage komputer atau laptop kalian itu ada storage C sama D. Meskipun kedua partisi tersebut berasal dari satu storage, nah itu disebut partisi. Partisi ini dapat memisahkan lokasi install Windows dengan data-data kalian yang penting. Jadi misalnya terjadi apa-apa pada Windows dan diharuskan untuk install ulang, data kalian yang tersimpan pada partisi berbeda akan aman dan tidak akan hilang saat instalasi Windows dilakukan. Nah, sekian tips dari saya pada video ini. Sekarang kita balik lagi untuk konektivitas jaringan dari Axio Hype 1. Untuk jaringan, dia sudah menggunakan Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 5.1. Kemudian untuk baterainya juga dia sudah berkapasitas 38 watt hour yang karena dipadukan dengan prosesor berdaya rendah yaitu Celeron N4020, dia sudah dapat menghasilkan ketahanan baterai yang cukup lama. Kemudian untuk warna dari laptop ini, dia tersedia dalam dua buah varian yaitu warna hitam seperti yang bisa kalian lihat pada video ini, sama ada satu lagi warna biru. Nah, buat kalian yang berminat untuk membeli laptop ini bisa melalui toko official store kami pada link di bawah, di mana kalian akan mendapatkan benefit seperti garansi 1 tahun dari Axio. Kemudian untuk garansinya sendiri, Axio sendiri sudah menyediakan lebih dari 174 titik service center di yang tersebar di seluruh Indonesia, serta dia juga menawarkan layanan garansi same day service. So, kesimpulan untuk Axio Hype 1 ini, dengan harga 2 jutaan saja kalian sudah bisa mendapat laptop dengan desain minimalis, form factor yang compact, port yang lengkap, serta cukup untuk everyday task kalian seperti untuk kuliahan atau kerjaan, mulai dari ngetik-ngetik, nonton video, browsing, atau belajar. Sekian dari video saya pada Axio Hype 1 ini. Sampai jumpa di video